For the past couple of years, banyak perkembangan tentang gene editing punya research. Dan gene editing telah menjadi satu topik yang sangat-sangat famous dalam bidang sains dan kesihatan sekarang ini. So, gene editing yang sekarang digunakan adalah daripada segi CRISPR-Cas9 method lah. So, melalui perkembangan gene editing melalui CRISPR-Cas9 ni, para saintis boleh cut and paste sebenarnya kita punya gene. Contoh, kita nak mata warna biru. So, kita boleh cut kita punya gene, lepas tu kita masukkan gene mata biru. So, benda tu boleh berlaku dalam masa hadapan. Ada seorang saintis daripada China. Dia merupakan seorang saintis di universiti di wilayah Shenzhen, China. Dia telah melakukan satu perkara yang interesting, tetapi dia melanggar bioetika dunia sebenarnya. Nama saintis tersebut adalah He Jiankui. So, saintis yang bernama He Jiankui ni telah melakukan gene editing terhadap embryo baby yang bernama Lulu dan Nana. So, apa yang dilakukan dengan gene editing terhadap Lulu dan Nana ni sebenarnya adalah dia telah menjadikan Lulu dan Nana ni rintang terhadap HIV. Kita boleh cut dan kita boleh paste. So, kalau kita nak cut, kita tak nak paste apa-apa pun boleh. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh He Jiankui ini adalah satu breakthrough dalam disease control ataupun disease prevention. Tetapi, apa yang menjadi masalahnya adalah sebenarnya He Jiankui ini tak tahu apa yang boleh terjadi kepada Lulu dan Nana ni pada masa hadapan. So, adakah genetik dia akan berubah ataupun ada masalah kesihatan yang mungkin diorang dapat bila mana diorang dah jadi dewasa ataupun menua lah. Apa yang menjadikan isu tentang kajian yang dilakukan oleh He Jiankui ini adalah sebenarnya ramai yang beranggapan bahawa He Jiankui ini trying to play like a god, di mana dia edit dan dia buat sesuka hatilah terhadap seseorang individu tu. Ini juga kemungkinan besar melanggar privasi kanak-kanak tersebut. Sebab kanak-kanak yang dilakukan pengeditan genom ni sebenarnya tak tahu pun apa benda yang telah dilakukan, sebab dia lakukan pada waktu kanak-kanak tu dalam bentuk embrio lagi. Ramai yang menentang tindakan He Jiankui ni sebab projek yang dia lakukan ni sebenarnya dilakukan secara senyap-senyap. Dan bila dia orang dah dapat keputusan, baru dia hebahkan kepada dunia. Actually, interestingly, dia hebahkan kepada dunia melalui channel YouTube. Walaupun ada yang menentang, tapi ada juga golongan sebenarnya yang menyokong tentang apa yang dilakukan ni, sebab mereka menganggap ini sebenarnya adalah satu breakthrough dalam dunia sains. Kita boleh buktikan bahawa apa yang kita dah study ni sebenarnya boleh digunapakai kepada manusia. Kita buat research ni sebenarnya untuk kita sumbangkan balik kepada manusia. Walaupun seseorang itu termutasi, ini tak bermaksud yang mereka sebenarnya tak boleh dijangkiti HIV pada masa hadapan. Sebab ciri-ciri virus ataupun virus HIV ini sendiri sebenarnya dia mempunyai kadar mutasi yang sangat tinggi. So, dia boleh tukar bila-bila masa je dia nak untuk melakukan jangkitan terhadap manusia.